Teror. Jam Garmin. Garmin 410 Forerunner. Kali ini kita akan mengulas jam ini. Oke. Ini bentuk jamnya. Garmin Forerunner 410 atau 410. Jam ini fiturnya otomatis GPS, itu udah pasti ada di Garmin karena Garmin memang produk GPS dan akhirnya mengeluarkan jam. Jam ini cocok buat kegiatan outdoor kayak lari, buat runner ya kan, namanya aja forerunner, otomatis ini buat lari nih. Buat lari, terus bisa juga buat sepedaan, bisa juga buat jalan-jalan, ya bisa juga buat pakai sehari-hari. Dan bisa juga buat jam, ya memang ini jam, buat lihat jam maksudnya. Jam ini fiturnya lumayan banyak sih, tapi kayaknya sih nggak ada altimeter, tapi kayaknya ada altimeter. Buat apa namanya, kompas juga ada, GPS soalnya biasanya sih ada, buat ketinggian sama arah kompas ya kan, arah utara harusnya sih ada, tapi nanti coba kita cek ke dalam-dalamnya. Dan aksesorisnya itu ada head wrapnya juga, cuma kali ini kita nggak ada head wrap buat jam ini, jadi mungkin bisa beli sendiri. Ini saya dapat bekas second, tapi ya kondisinya baret-baret pemakaian. Dan ada charger, jam ini di charger, jadi bukan ganti baterai, tapi baterainya di charger. Bisa juga connect ke komputer, ya kurang lebih kayak Suunto. Forerunner ini bagian depan, ini bagian belakang. Nah di sininya ada kunciannya Garmin, tulisan Garmin. Ini bagian dalamnya. Oke, mari kita lihat dalamnya. Ini jamnya ini unik nih. Jamnya kayak layar sentuh, tapi bukan layarnya disentuh, tapi bezelnya nih disentuh. Ini posisinya lagi di lock, jadi kalau unlock dipencet ini dua. Bezel unlock. Jadi kalau misalnya di sini menung, tinggal disentuh. Ini namanya bezel sentuh atau apa ya? Pokoknya disentuh-sentuh deh. Nah ini ada menu buat gesernya di sini doang nih. Keren nih. Ya di sini ada menu-menunya buat running, buat sepedaan dan lain-lain. Ini buat kalau misalnya mau kembali lagi ke menu ke jam. Nah, jam. Dan ini kalau misalnya ke GPS. Dia lagi nyari satelit location dan bla 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 bla, nanti keluarlah apa namanya si GPS, ada menu-menunya, ada juga buat posisi kita, dan kayaknya sih ada altimeter juga kalau nggak salah. Dilihat nanti, coba lagi masih loading Garmin. Ini dibuat di Taiwan. Ini adaptivity, ada aktivitas, ada totals. Tahu nih totals, karena saya belum begitu memakai semua jam ini. Nah ini aktivitasnya kemarin kayaknya nih. Back. Mana tadi GPS ya? Kepencet kayaknya tadi. Coba kita cek GPS-nya dulu. Kemarin ada menu lokasi, itu di situ
kayaknya ada GPS, maksudnya ada altimeternya. Mana ya? Masih loading. Coba tunggu. Lumayan lama. Sinyalnya kayaknya nggak dapet nih. Dan kalau misalkan untuk ngecasnya di bagian belakang sini, di bagian sini nih, untuk ngecas itu tinggal dijepitkan saja. Dan ini bentuknya memang melengkung begini, keras ininya, karena kayaknya ada GPS-nya, jadi buat GPS-nya, strapnya juga dibaut. Kalau ganti nih kayaknya agak susah nih nyari-nyari strapnya kayak gini. Tahu di mana nyarinya? Yang ada strapnya. Location satelit. Masih mencari location. Masih loading. Belum nemu. Lama ya loading. Masih loading juga. Loadingnya lama. Kalau dipakai lumayan simpel, kecil bentuknya, mungil. Masih lokasi satelit. Untuk menunya dan ini sebanyak ada buat biasa kayak pengaturan jam, pengaturan GPS-nya lapang enggaknya. Terus pengaturan waktu, pengaturan time-nya di mana, seperti lainnya jam-jam pada umumnya. Nah, tapi kelebihannya dia GPS ini, dia mencari lokasi. Ini dia nih satelitnya, kelihatan. Kayaknya sih harus ini ada kompas juga nih. Nah, kompas, ada kompasnya. Nah, ini yang tengah altimeter atau apanya ya. Begitu. Ini hasilnya begini adanya nih. Ini ada utara, selatan. Apa ini jalur apanya? Ya, begitulah. Nah, ini Garmin Forerunner 410. Kalau misalnya mau jam lagi, tinggal pencet ini. Nah, ini nama. Nah, dia kejam lagi, dan kalau misalnya buat ngelock atau mengunci tombol di sini, pencet 2. Ya. Nah, itu unlock lagi udah. Unlock, kelock, jadi kekunci. Udah, begitulah apa adanya. Demikian Garmin Forerunner 410. Silahkan dapatkan di toko Garmin terdekat, jangan di toko sembako atau toko minuman atau Indomaret, karena nggak bakalan ada. Oke, guys.